ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma ya rabbal 'alamin. Dalam pertemuan lalu kita membahas tentang al-ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syariat ada 7: al-wajib, wal-mandub, al-mubah, wal-mahdzur, wal-makruh, was-sahih, wal-batil. Kemudian al-wajib, al-mandub, juga al-mubah, wal-mahdzur sudah kita jelaskan. Kemudian wal-makruh min haitsu wasfuhu bil karahah. Hukum dikatakan itu hukum makruh ya, dari segi pensifatannya dia dimakruhkan adalah ma yuthabu ala tarkih, yaitu sesuatu yang diberikan pahala ala tarkihi atas meninggalkannya. Kalau ditinggalin dapat pahala, tapi dengan syarat imtithalan, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa atas melakukan perkara tersebut. Karena memang makruh ini mana'ahu syari' mana'an ghara jazim, atau yang dicegah, dilarang oleh syariat tapi dengan larangan yang tidak pasti. Kalau yang pasti namanya haram, tapi yang tidak pasti namanya makruh saja. Begitu. Was-sahih. Adapun sahih min haitsu wasfuhu bis-sihah, dari segi disifatkannya sehat atau sahih, adalah ma yata'alaku bihi an-nufuz wa yu'taddu bihi. Ma yata'alaku bihi an-nufuz. Sahih berarti perkara yang berhubungan dengan dilangsungkannya. An-nufuz berarti sah. Begitu. Wa yu'taddu bihi, dan terhitung. Terhitung daripada amalan tersebut. Contoh, apabila seseorang melakukan transaksi jual beli, ternyata jual belinya tersebut adalah sahih, maka barang yang dijual menjadi milik pembeli, dan pembeli memiliki hak setelah membeli tersebut untuk menjual, memberikan hadiah atau menyewakan dan sebagainya, karena sudah sahih daripada akad tersebut. Kalau seandainya jual beli tersebut tidak sah, maka secara syariat pembeli tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan daripada apa yang dibeli tersebut, meskipun secara zahir hukumnya seperti jual beli. Namun karena jual belinya tidak memenuhi syarat, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menggunakan daripada apa yang dibeli. Kemudian juga seperti seorang menjalankan sholat, apabila memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dikatakan sahih, maka amalannya sah secara syariat. Ya, kita tidak berbicara masalah pahala, dapat pahala ataukah tidak, tapi secara syariat sah. Yang dimaksud di situ berarti sudah selesai daripada tanggungan orang tersebut. Jadi sahih berarti mayata'alaku bihin nufud wa yu'taddu bih, dihitung daripada sholatnya. Kalau seandainya tidak terhitung daripada sholatnya, daripada ibadahnya, berarti dia belum melaksanakan daripada kewajiban. Ya. Kalau wudhunya tidak sah, berarti dia terhitung belum wudhu. Kalau tidak sah sholatnya, berarti terhitung orang yang tidak sholat, sehingga wajib menjalankannya lagi. Begitu. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat datang menjalankan sholat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan sholli, faina kalam tu sholli, sholatlah karena engkau belum sholat. Karena di situ ada beberapa persyaratan-persyaratan atau rukun-rukun yang tidak dijalankan dengan benar, sehingga tidak terhitung. Kalau sholat tersebut sudah terhitung, maka sahih. Ya. Jadi sahih itu yata'alak bihin nufud wa yu'taddu bih. Contoh, bi anistajma'a ma yutabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Terkumpulnya daripada amalan tersebut ma yu'tabaru fihi syar'an, yang terhitung secara syariat, baik itu aqdan. Aqdan di sini bukan akad nikah saja, tapi aqdan di sini transaksi, baik itu jual beli,
ya pergadaian, sewa menyewa, peminjaman dan sebagainya. Semuanya namanya akad. Ya, masalah bisnis ya. Au ibadatan ataupun masalah ibadah, wudu, salat, puasa, haji, zakat, kalau seandainya memenuhi syarat secara syariat tersebut maka sah daripada amalan itu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah. Begitu juga akad. Akadnya kurang daripada syaratnya maka tidak sah. Ya, baik itu jual belinya atau pernikahannya. Ya, nikah tanpa wali enggak sah. Berarti amalan tersebut, pernikahan tersebut tidak disahihkan secara syariat. Begitu. Pernikahan tanpa ada dua saksi, ya maka tidak dikatakan sahih karena tidak memenuhi syarat. Baik itu akad atau ibadah, kalau tidak memenuhi syarat secara syariat, ya maka tidak sah daripada amal ibadah tersebut. Ini namanya sahih. Jadi sahih itu berhubungan dengan sah ataukah tidak. Sahih berhubungan dengan dia sudah menjalankan suatu kewajiban ataukah belum. Hadza sahih. Wal batil adabun al batil min haitsu wasu bil butlan. Ya, dari segi disifati dengan batil. Ya. Adalah ma la ta'alaku bihin nufuz wa la yu'taddu bih, yang tidak berhubungan dengan kesahihan atau dilanjutkan dan tidak terhitung daripada amal ibadah tersebut. Bagaimana contohnya? Bi'allam yastajma' ma yu'tabaru fihi syar'an. Sekira contohnya itu tidak mengumpulkan perkara-perkara yang terhitung secara syariat, atau baik itu rukunnya, ya, kemudian syaratnya tidak dikumpulkan, tidak terpenuhi, maka hukumnya batil. Seperti tadi, baik itu akdan kana atau ibadatan, baik itu akad ataupun ibadah. Kalau seandainya dalam akad tersebut ya jual beli persyaratannya, baik itu ada al-bai' atau al-mushtari ataupun mabi'nya ada persyaratan-persyaratan tertentu, kalau seandainya tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli tersebut, batil, tidak sah. Begitu. Ibadah kalau seandainya tidak memenuhi syarat salatnya, tidak memenuhi syarat ya, rukunnya ditinggalkan, maka tidak sah ya daripada amal ibadah tersebut. Wal aqdu yattasifu bin nufuz wal i'tidad. Nah, akad itu disifati dengan an-nufuz. Apa itu an-nufuz? An-nufuz itu berarti dia setelah melakukan sesuatu bisnis tersebut, akad itu, dia punya hak untuk menggunakan apa yang diakadkan. Ya, yeah. Ada nufuz. Bahasa kitanya apa? Nufuz itu kalau bahasa kan, kalau dalam apa namanya? Manfaat muftah atau jalan yang terbuka. Yang dimaksud di sini nufuz itu lanjutkan, begitu. Diperbolehkan, disahkan. Ya. Wal i'tidad dan terhitung. Wal aqdu yattasifu bin nufuz wal i'tidad. Kalau seandainya jual belinya itu sah, maka barang yang dijual 100% milik pembeli. Kalau sudah 100% milik pembeli, maka dia punya hak untuk menggunakan barang tersebut sesukanya. Mau dibanting, mau dijual, mau dihadiahkan ke orang lain, terserah karena sudah milik dia. Ya, terhitung. Wal ibadah, adapun di dalam masalah ibadah sah dan enggaknya itu tattasif bil i'tidad faqat istilahan. Ya. Itu disifati dengan dihitung. Ya, dihitung. Dihitung saja ya secara istilah. Perbedaannya al-aqd yattasif bil nufuz wal i'tidad. Karena an-nufuz di situ dia memiliki barang itu secara sempurna. Ya. Maksudnya barang yang tadinya dimiliki oleh orang lain ya, kemudian dibeli, berarti miliknya dia. Dia mau gunakan secara apapun diperbolehkan. Tapi di dalam masalah ibadah hanya disifatkan dengan i'tidad, terhitung ibadahnya. Salatnya sudah terhitung sehingga tidak wajib untuk menjalankannya lagi. Ya, salat zuhur cukup sekali. Kalau sudah sekali itu sudah dijalankan dengan benar, berarti sudah terhitung dia menjalankan salat. Ya, begitu. Wal fiqhu bil ma'na syar'i. Kalau kemarin fiqih secara lugawi. Fiqih secara lugawi artinya al-fahm. Ya. Begitu.
Fiqih secara lugawi artinya al-fahmu. Wal fiqhu bil ma'na syar'i akhassu minal ilim. Kalau apa namanya fiqih secara lugawi kan al-fahmu. Kalau secara syar'i ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Bisa dibedakan fiqih bimana istilahi, ada fiqih bimana asy-syar'i. Ya, jadi pemahaman atau definisi daripada fiqih ada dua. Fiqih secara lugawi, secara bahasa fiqih itu faham. Tapi kalau secara syar'i adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Berarti makna syar' fiqih menabil makna syar'i akhassu minal ilim. Fiqih di dalam apa namanya makna syar'i itu lebih khusus daripada ilmu. Daripada ilmu. Maksudnya bagaimana? Di dalam fikih ini lihatin situ ta'rif daripada fikih secara syar'i ma'rifatul ahkami syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Berarti fikih itu lebih khusus daripada ilmu karena memang fikih cabang daripada ilmu. Ilmu itu umum. Ilmu ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah, ada ilmu tauhid, ada ilmu tafsir. Nah, fikih itu bagian daripada ilmu tersebut. Sehingga fikih secara syar'i lebih khusus daripada ilmu secara umum. Maksudnya begitu. Bisa difahami? Faham? Ya. Begitu. Lisidikil ilmi bin nahwi. Maka di situ karena bisa saja ilmu ada ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu tarikh, ilmu balaghah, apalagi ilmu fiqhul mawarits, ya, banyak banget ya. Fa kullu fiqhin ilmun, setiap fiqih ilmu. Wa laysa kullu ilmin fiqhan, tidak semua ilmu namanya fiqih ya. Kalau fiqih pasti ilmu, tapi ilmu bukan hanya fiqih saja, karena nahwu juga ilmu, sharaf juga ilmu ya, tafsir juga ilmu, tauhid juga ilmu ya. Kalau fiqih pasti ilmu, kalau ilmu belum tentu fiqih. Makanya ada al-alim, ada al-faqih. Al-alim secara umum berarti dia menguasai semua ilmu, baik itu ilmu nahwu, sharaf, fiqih, tauhid, tafsir, hadis, semua dikuasai. Tapi al-faqih hadza berarti secara khusus di dalam ilmu fiqih saja. Bedakan seperti itu. Ya, faham nih? Ya. Wal ilmu, apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lum. Shuf. Tadi ada fiqih, sekarang ada ilmu. Karena al-fiqhu akhassu minal ilim. Fiqih lebih khusus daripada ilmu. Tapi ya, fiqih tersebut pemahaman itu kan tadi kan ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Kalau al-ilmu ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang wajib diketahui. Idraku ma min syanihi an yu'lam, mengetahui sesuatu yang memang perlu diketahui. Mengetahui sesuatu yang diketahui secara pasti. Ada namanya ilmu. Ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai kenyataannya. Sesuai yang diinginkan oleh pendefinisinya, pentarifannya. Ya. Ka idrakil insan bi annahu hayawanun natiq, seperti pengetahuannya seorang manusia, apa itu ta'rif daripada manusia adalah hayawanun natiq. Manusia adalah hayawanun natiq. Hewan yang an-natiq itu menerima untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, bisa diajarin. Ada namanya natiq atau al-aqil, yang berakal. Jadi kalau seandainya ada orang maki-maki kita, hewan loh, emang gue hewan. Ya. Jangan marah. Tapi kalau dikatakan binatang, kita salah, itu salah. Tapi kalau dibilang hewan, betul, memang kita hewan. Tapi hewan yang bagaimana? Hewan yang natiq. Ya, hewan yang bisa berakal, yang berakal di manusia. Ya. Karena hayawan ada natiq, ada yang ghairu natiq. Begitu. Hayawan yang memang bisa berakal, yang yaitu manusia, ada yang ghairu natiq, ya mereka binatang. Binatang tidak berakal. Begitu. Kalau seandainya kita hanya sekedar setengah salah juga. Hewan salah.
Ya, karena manusia bukan hewan saja, tapi hewan yang memang memiliki sifat yang satu lagi yang harus ditentukan, yaitu natiqun. Ini pengetahuan. Jadi al-ilmu mengetahui sesuatu dari hakikat yang sesungguhnya. Begitu. Faham maksudnya nih? Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai yang diinginkan. Contoh, di dalam ibadah salat, ketika kita mendengar kata salat, ya, kita kalau memang mengetahui dan mengerti daripada salat tersebut sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, maka berarti kita benar-benar mengetahui al-alim. Tapi kalau seandainya salat yang kita ketahui tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah, maka berarti kita namanya jahil. Bukan jahil saja, jahil murakkab. Memahami sesuatu yang dikiranya benar ternyata salah. Kalau ilmu, memahami sesuatu dengan kenyataannya itu kebenaran. Ya, begitu. Faham? Baik itu ibadah atau secara adat atau sesuatu yang lain, pentarifan, tarifnya manusia, tarifnya al-faras, ya, begitu. Apa aja pokoknya lah. Fahamin ya? Faham enggak? Jadi al-ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Yang dimaksud al-waqi' apa? Kila huwa ilmu Allah Ta'ala, wakila Allahul Mahfuz, wakila ghairu dzalik. Tapi di dalam masalah ibadah, yang dimaksud adalah yang di apa namanya, yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga di dalam ilmu fikih, sebagaimana kita jelaskan kemarin, ada namanya al-ijtihad. Ijtihad. Berarti mereka para ulama, imam-imam mazhab, ya, mereka itu mengetahui ilmu fikih ala ma huwa alaih ataukah tidak, sesuai yang diinginkan ataukah tidak. Mereka hanya mencerna, mereka hanya meyakini, bukan secara yakin, secara pasti. Sehingga ada ijtihad. Perlu difahami, ilmu fikih itu tidak ada yang secara pasti. Ilmu fikih tidak ada yang secara pasti. Kalau ilmu fikih itu pasti, pasti tidak ada perbedaan. Karena tidak ada kepastian, tidak ada yang pasti, maka berbedalah pendapat daripada imam madhab tersebut. Terus mereka dari mana? Kok bisa menentukan itu? Mereka ijtihad. Makanya allati tariquha al-ijtihad. Ijtihad mereka masing-masing. Kalau memang mereka benar dapat pahala, dua pahala. Kalau dia salah, ya dapat satu pahala karena ijtihad. Bukan ngarang-ngarang. Ya, begitu, bukan ngarang-ngarang. Faham ini ya? Kira-kira paham? Ya, ilmu fikih begitu. Ya. Kemudian wal jahlu, nah, jahal nih, bodoh. Apa itu bodoh? Tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya, tasawwuru syai'. Perlu kita ketahui al apa namanya? Kalau dalam kaidah al hukmu bi syai far'un min tasawwurihi, apa itu, apa akil, apa namanya kaidahnya, orang itu memberikan hukum, ya, al hukmu bisyai far'un min tasawwurihi, memberikan hukum itu sesuai apa yang ia cerna. Gitu. Kalau cara pemahamannya itu salah, maka memberikan hukum dengan yang salah. Ya. Kalau pemahamannya itu benar, maka sesuai dengan apa yang diinginkan dalam memberikan fatwa. Makanya di sini al-jahlu tasawwuru syai', ya. Tasawwuru syai', tergambarnya sesuatu atau menemukannya sesuatu, memahaminya sesuatu
ala khilafi ma huwa bi fil waqi, tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai yang diinginkan oleh syariat kalau dalam ibadah, ya. Dalam akad pun begitu, mentasawurkan, ya, sesuatu, memahami sesuatu tapi tidak sesuai yang diinginkan. Hadza namanya jahal. Contoh, kaidrakil falasifah anal alam, seperti pemahamannya orang-orang filosof, ya, orang-orang falasifah atau orang filosof, mereka memahami dan meyakini bahwasanya annal alam qadim, alam itu qadimun. Apa itu alam? Ma huwa siwa Allah ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala qadim. Ini pemahaman-pemahaman yang salah, ya, jahal. Dia memahami bahwasanya alam itu ada dengan sendirinya. Ini pemahaman filosof, orang-orang falasifah, filosofi, ya. Pemahaman yang ini berarti kan pemahaman yang salah. Dia memahami seperti itu, pemahaman yang tidak sesuai kenyataan, ya. Apa namanya, kalau bahasa kitanya, memberikan apa namanya statement yang tidak sesuai kenyataannya, ya. Dia kira itu baik, apa dia kira itu sesuatu yang benar, ternyata itu salah. Dia kira itu adalah anggur, ternyata itu adalah jamblang. Nah, itu salah namanya. Dia kira itu anggur. Anggur ini anggur, memberikan sesuatu, tapi ternyata jamblang. Berarti tidak sesuai kenyataan. Itu namanya jahal. Bahkan jahal yang seperti ini adalah jahal murakkab. Jahal yang bodoh. Bodohnya bodoh murakkab maksudnya. Kenapa? Karena dia mentasawurkan sesuatu ternyata salah. Kalau jahal basit, jahal yang biasa, ya, nanti akan ditarifkan. Jahal basit itu orang yang ngerti apa-apa. Orang yang tidak mengerti apa-apa namanya jahil. Jahil basit, jahlul basit namanya. Ya, penjahil yang ringan. Adapun dia sudah memahami dengan sesuatu yang salah, maka namanya jahil murakkab. Contoh, di dalam pemahaman suatu hadis, seseorang memahami, ada pemahaman yang menyimpang, dia memahami pemahaman yang salah, ya, dan itu diyakini, maka itu namanya jahil murakkab, ya, karena pemahamannya dia tidak sesuai yang diinginkan oleh syariat, yang diinginkan oleh apa namanya Rasulullah SAW bagaimana, karena dia tidak tahu, hanya menafsirkan sesuka dirinya saja. Begitu al-filosof, mereka mengatakan al-alam qadimun, alam ini sesuatu yang baru, ya, ada dengan sendirinya, ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak masuk akal. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Seadanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengadakan, berarti tidak ada. Lihatin sini. Pahamin? Alam sudah ada di depan mata kita. Alam sudah ada di depan mata kita. Sesuatu yang ada tidak mungkin diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Faham? Sesuatu yang ada tidak mungkin diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa mengadakan. Sesuatu yang tidak ada. Contoh, tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan. Apakah bisa diadakan anak? Enggak bisa, sehingga tidak boleh dibinkan. Meskipun dia punya anak, tapi dari pernikahan tidak ada anak tersebut secara syar'i. Begitu juga sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin mengadakan sesuatu yang ada. Alam sudah ada di depan mata kita secara nyata, nggak mungkin, ya, diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Pastinya sesuatu yang ada ini diadakan oleh yang ada sebelum alam dunia. Berarti harus kita yakini bahwasanya
alam dunia ini diadakan, bukan apa namanya mengadakan dengan sendirinya atau diadakan oleh sesuatu yang belum ada. Ya, karena sesuatu yang belum ada tidak mungkin mengadakan. Berarti ada yang mengadakan sebelum dunia ini diciptakan, yaitu Tuhan. Berarti dia yang menjadi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Secara akliyah seperti itu. Kalau pemahaman filosof mereka mengatakan bahwasanya alam ini ada apa sesuatu yang dahulu, maka pemahaman tersebut, keyakinan tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga jahalnya jahal murakkab. Sama seperti pemahaman ya manusia itu keturunan apa? Dalam filosof siapa namanya itu? Ada orang nggak tahu kayak paham. Ada orang mengatakan bahwasanya manusia itu keturunan kera. Lu bodoh, bodoh banget seperti ini. Nggak masuk akal, nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Karena apa namanya kenyataannya, pemahamannya dia, pemahaman itu salah. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Karena kita setelah dipelajari ternyata manusia turun temurun sampai Nabi Adam. Kok manusia dari kera? Dari bodoh banget ini orang. Meskipun dia yakini itu keyakinan yang salah. Hal yang seperti ini namanya jahil murakkab, pemahaman yang tidak sesuai kenyataan. Begitu. Itu namanya jahil. Faham enggak ya? Kalau ilmu itu mengetahui sesuai kenyataannya yang diinginkan, begitu. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahl bil murakkab. Sebagian mereka para ulama mensifatkan ini adalah jahil murakkab. Betul. Ya, memahami dengan sesuatu fahaman yang salah. Ada kata ikhtilaf, ada kata menyimpang. Ya. Al-ikhtilafu rahmah, berbeda pendapat itu rahmat. Tapi kalau sudah menyimpang itu tidak boleh diikutin. Pendapat yang berbeda boleh dihormatin. Tapi kalau pendapat yang sudah menyimpang tidak boleh diikutin. Harus ditentang. Ya, berbeda. Beda nih. Ada perbedaan ya, seperti madhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanbal, itu mereka ikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Itu boleh, ini namanya rahmat. Tapi kalau sudah menyimpang tidak sesuai, ini menyimpang karena apa namanya? Idrakus syai' ala khilafi ma huwa bi fil waqi'. Dia mentasawurkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu namanya menyimpang. Karena didasari kebodohan, bukan didasari ilmu, begitu. Waja'al al-basit adam al-ilm bi syai'. Ada mengatakan badul ulama mengatakan ada namanya jahal basit. Jahal bodoh yang ringan adalah kalau dia tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini yang ngerti. Ya. Kalau ditanya ente yang ngerti, ama ditanya ngawur-ngawuran, kalau yang menjawab ngawur itu namanya jahil murakkab. Kalau bilang aneh enggak ngerti, aneh enggak tahu, itu namanya jahil basit. Ya. Paling gampangnya begitu. Ditanya yang penting jawab aja. Ya. Jadi jawaban itu pentasawuran atau pemahaman seseorang yang dia fahami ternyata tidak sesuai kenyataan. Itu namanya jahil murakkab. Kalau dia bilang aneh nggak tahu, faham aneh nggak tahu masalah ini, aneh nggak tahu apa maksudnya, maka ini namanya jahil basit, bodoh yang bisa apa namanya disembuhkan. Kalau bodoh yang sudah jahil murakkab susah untuk disembuhkan. Kenapa? Karena dia merasa paling benar, karena dia sudah meyakini pendapat saya benar, sehingga tidak bisa menerima pendapat atau kebenaran dari yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia merasa tidak tahu, nggak ngerti, maka ketika dikasih pemahaman, dia akan memahaminya. Begitu. Faham ini ya? Begitu. Kemudian selanjutnya. Ka'adami ilmi nabi matahtal aradhin. Ya ma fi butunil bihar. Kita nggak mengetahui apa yang di bawah tanah.
apa yang di dalam laut. Ya, kalau seandainya ente enggak tahu kemudian ngomong, ya, di bawah tanah itu ada isinya emas, ada isinya tambang. Ya, kalau apa namanya? Ente enggak tahu, ya bilang ane enggak tahu. Ya, itu namanya jahal basit. Tapi kalau ente menceritakan sesuatu yang ada di dalam tanah ternyata tidak sesuai kenyataannya, ada namanya jahal murakkab. Di dalam lautan, ane enggak tahu di dalam lautan itu ada apa karena belum mempelajarinya. Ya, tapi kalau dia menjawab kemudian salah dengan sesuai kenyataannya, ada namanya jahal murakkab. Wa alama dzakarhum musannif la sama hadza jahlan. Adapun yang disebutkan oleh al-musannif, ya, itulah yusama hadza jahlan. Berarti ini tidak disebut bodoh. Kalau orang yang tidak mengetahui sama sekali, itu namanya bukan orang bodoh. Kalau yang disebutkan musannif, karena musannif itu al-jahlu tasawwur syai' khilafa ma huwa bi fil waqi'. Jadi kalau al-musannif itu mendefinisikan jahil itu sudah memahami namun tidak sesuai pemahaman, tidak sesuai kenyataan. Ya, tapi kalau tidak pernah menyebutkan sama sekali, belum memahami sama sekali, ya itu apa namanya? Apa yang disebutkan al-musannif, la yusamma hadza jahlan, tidak disebut orang bodoh. Jadi orang yang tidak mengerti apa-apa itu namanya bukan orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu orang yang memang sudah memahami tapi salah, gitu aja. Ya. Itu pendapat al-musannaf seperti itu. Wal ilmu ad-daruri, ada ilmu daruri, ada ilmu al-muktasab. Ya. Ada ilmu daruri, ada ilmu al-muktasab. Ya. Jadi kan tadi mulai dari fikih. Ya. Fikih itu cabang daripada ilmu. Ya. Kalau seandainya dia mengetahui ma'rifatul ma'lum, fikih pun kalau seandainya dia mengetahui memang sesuai kenyataannya, maka berarti dia fikih. Tapi kalau seandainya dia memberikan hukum tidak sesuai kenyataannya, namanya bodoh. Ya. Begitu. Ilmu itu yang bagaimana? Ada ilmu daruri. Ilmu daruri ma la yaqa an nadharin wa istidlal. Ilmu pasti. Cuf, ada namanya ilmu pasti. Ilmu pasti itu layaqa an nadharin wa la wasidlan. Tidak butuh untuk berpikir atau mencari dalil. Enggak perlu cari dalil. Karena ini ilmu-ilmu pasti, daruri. Contoh, kal ilmi al-waqi bi hadal hawasi al-khamas al-zahirah. Seperti ilmu yang dihasilkan oleh salah satu daripada panca indera kita. As-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, al-lamas, sentuhan, asy-syum, penciuman, wadz-dzauq, dan rasa, cita rasa. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsas. Ya, karena itu langsung didapatkan bi mujarradil ihsas, dengan hanya merasakan. Ya. Min ghairi nadhar wa istidlal, tanpa untuk merenung terlebih dahulu atau mencari dalil. Ya. Enggak butuh cari dalil. Yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera. Ada 5, pendengaran, penglihatan, lamas, syum, dzauq. Ya, itu ada 5. Kalau kita melihat, ya, apa yang kita lihat? Coba ente lihat wajah teman masing-masing. Ente lihat coba. Ketika ente lihat, kemudian berpisah, melihat lagi. Wah, ini si fulan nih. Ente perlu dalil enggak kalau itu di si fulan? Enggak perlu dalil. Karena apa yang diketahui dengan penglihatan itu namanya ilmu daruri, pasti. Ente lihat warna putih. Melihat warna putih, apakah perlu dalil warna itu putih? Apa dalilnya? Enggak perlu. Ya, enggak perlu untuk merenungkan ini warna apa ini? Lu bodoh banget sih. Itu warna putih, itu warna coklat, warna abu-abu. Tahu, ya. Pendengaran.
coba pendengaran. Masalah sama mendengar. Sekarang ada azan. Apakah kita perlu cari dalil itu adalah suara azan? Ada suara, dia ada suara. Ya, ada suara. Enggak perlu dalil kalau itu ada suara. Jadi mendengar yang di apa namanya? Yang yang diketahui dengan pendengaran. Suara. Bahkan kita kadang suara dari teman-teman kita, kita bisa membedakan. Ya. Ada suara yang sama? Ya, ente dengar suara, ini suaranya si fulan ah. Ini suaranya si fulan. Ya. Ternyata bukan. Ternyata kok bukan? Enggak. Suara itu bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi dengan dia mendengar, oh ini suaranya si fulan. Ini suaranya si fulan. Alamas menyentuh sentuhan. Ya, sentuhan dengan menyentuh dia mengetahui ini kasar. Ya, ini mulus. Ya, licin. Ya, dan lain sebagainya. Ciuman. Wah, oh, ini apa nih bau sate. Ya. Ini bau jengkol. Bau pete begitu. Bojigong. Bojigong. Begitu. Atau kerasa. Ya, rasa langsung bisa dibedakan ini pahit, manis. Ya, begitu. Jangan bilang pahit itu manis. Manis itu pahit. Ya, kecut dan sebagainya. Itu dzauq. Itu ilmu yang seperti ini namanya ilmu daruri. Ilmu daruri. Anak kecil dia tahu. Ya, kecut dia tahu dia. Manis. Ya, pahit. Ya, dia mengetahuinya. Ini namanya ilmu daruri. Enggak perlu dalil, enggak perlu memikirkan, merenungkan, enggak perlu dari Al-Qur'an, hadis dan sebagainya. Adapun ilmu yang kedua, ilmu muktasab. Ilmu yang di apa namanya muktasab itu yang memang diusahakan untuk mengetahuinya. Ya, begitu. Contoh yang tadi itu ilmu daruri, contoh 2 tambah 2 berapa? 4. Ya. Ada yang menyangkal kalau itu 2 tambah 2 4. 1 tambah 1 2. Mana buktinya? Mana dalilnya? Enggak perlu dalil. Enggak perlu bukti. Karena itu sesuatu yang pasti. Begitu. Sesuatu yang pasti enggak perlu dalil. Ya. Wal ilmu wa mal ilmu al muktasab fa wal mauquf ala an-nazar wal istidlal. Adapun ilmu yang memang didapatkan oleh usaha, ya, yang memang perlu dengan usaha, itu mauqufun. Ya. Mauquf itu terhenti, tidak bisa dikatakan benar kecuali ala nawar wal istidlal, merenungkan dan mencari dalil terlebih dahulu. Contoh, kalau ilm bainal alam hadithun, kita mengetahui bahwasannya alam itu hadis. Dari mana? Orang enggak bisa menyimpulkan alam itu hadis kecuali dia merenungkan terlebih dahulu. Fainahu mauqufun ala nawar, dia merenungkan, berfikir fil alam wa ma nusyahiduhu fihi min taghayyur, dan yang kita saksikan daripada alam itu adanya perubahan. Ya, sehingga fayantaqilu min taghayyuri ila hudutsihi, sehingga berpindahlah dari pemahaman taghayyur kepada pemahaman barunya alam tersebut. Ya, al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, berarti kesimpulannya al alam hadis. Kan itu mengetahui alam itu hadis itu tidak sesuatu yang daruri, tapi itu memerlukan dalil, memerlukan an-nazar, ya, memerlukan perenungan terlebih dahulu. Ketika dia memahami alam semesta ini ternyata bisa berubah, yang tadinya siang bisa malam, yang tadinya panas bisa hujan. Ya, begitu. Nah, sehingga berarti alam ini taghayyur, berubah. Sesuatu yang berubah ini pasti sesuatu yang baru. Kalau mutaghayyir hadis, setiap sesuatu yang berubah itu sesuatu yang baru, pasti ada yang merubah, sehingga dia meyakini al-alam hadis, bahwasanya alam itu sesuatu yang baru, karena dia meyakini sebelumnya alam itu bisa berubah dan berubah itu memerlukan sesuatu, seseorang yang merubahnya, kemudian mengetahui bahwasanya alam itu sesuatu yang baru yang perlu
dan pasti ada yang mengadakannya. Begitu. Wan nadhar wal fikru, adapun nadhar, apa itu nadhar, apa itu istidlal, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang ya akan kita bahas tentang masalah an-nadhar wal istidlal. Ya, apa itu nadhar, apa itu istidlal, apa perbedaan nadhar, apa perbedaan istidlal. Nadhar itu merenungkan, istidlal itu mencari bukti. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Yang ada mau tanya silahkan. Perempuan boleh ditulis. Di sini apa? Siapa? Mana orangnya? Oke, buat ini. Akad disifatkan dengan al-i'tidad. Gimana penjelasannya? Belum faham. Oke. Akad disifatkan bin-nufud wal-i'tidad. Maksudnya al-i'tidad berarti sudah terhitung. Akad itu terhitung sahnya. Ya, al-i'tidad yang maksud di situ terhitung sah. Terhitung. Ya, kalau memang belum terhitung, ya alil apa namanya? Kalau ibadah itu hanya bin nufu bil i'tidab. Kalau al ibadah apa tadi? Bin nufud faqat. Ya. Ya. Mana? Ya. Bin nufud wal i'tidad. Wal ibadah tasif bil i'tidad faqat. I'tidad berarti sudah terhitung. Kalau sudah terhitung berarti tidak diwajibkan untuk mengulangi. Ya, tidak diwajibkan untuk mengulangi. Contoh akad pernikahan. Kalau sudah sah pernikahan tersebut, apakah wajib untuk diulangi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau mengulangi boleh. Tapi kalau mengulangi dengan yang sama itu sesuatu yang tawdihul wadhihat minal musykilat. Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu musykilat yang baru. Begitu. Paham ini? Jadi al-i'tidad di situ maksudnya sudah terhitung. Maksudnya ketika dia sudah menjalankannya tidak wajib untuk diulangi lagi karena sudah terhitung. Tidak wajib untuk mengulangi daripada akad tersebut. Begitu. Sama sholat apa di apa namanya tatasif bil i'tidad, maksudnya sudah terhitung daripada sholatnya sehingga dia tidak wajib untuk mengulangi sholat-sholatnya kalau memang sudah terhitung dan sah daripada amal ibadah tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Ada lagi? Difaham ini maksudnya akad tidak wajib untuk diulangi lagi. Ya, tidak wajib untuk diulangi lagi. Tapi kalau mau mengulangi silahkan. Ya, karena belum pas, karena belum yakin sehingga diyakinkan dalam pernikahan. Zawajtuka ankahtuka begitu. Sehingga digabungkan lagi zawajtuka wa ankahtuka. Ya, untuk meyakinkan lagi. Kalau sudah terhitung sah, maka tidak wajib untuk mengulanginya. Begitu. Tapi kalau dia mau mengulangi itu membabi ziyadah. Begitu. Udah. Ada lagi? Ada lagi perempuan? Ini baterainya mau habis. Ini ada? Apa? Kenapa mesti ada perbedaan yang tidak pasti? Sedangkan kan semua itu Rasulullah kan? Maksudnya bagaimana? Iya, fikih itu kenapa mesti ada yang tidak pasti? Sehingga diperistihadkan lagi. Karena kan ujung-ujung Rasulullah juga. Kenapa ilmu fikih tidak ada sesuatu yang pasti sehingga diperlukan ijtihad? Ya, karena para apa namanya para a'immatul mujtahidin mereka tidak mendapati langsung Rasulullah, mereka hanya mendapatkan dalil hadis dan Al-Quran. Nah, sehingga mereka perlu ijtihad, ya perlu mengambil dalil-dalil hadis yang berbagai dari berbagai macam hadis yang banyak sehingga mereka menyimpulkan ternyata begini. Begitu. Ternyata pemahaman daripada yang lain punya hadis yang mereka yakini itu sahih.
ya, yang mereka yakini itu sahih, sehingga mereka berpikir dan memberikan penjelasan seperti ini. Begitu. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaan di dalam ijtihadnya. Karena memang ketika tidak ada nas sharih, maka di situ ada majal untuk ijtihad. Kalau di dalam permasalahan-permasalahan yang ada nas sharih, tidak ada ijtihad sama sekali. Seperti sholat hukumnya wajib, sholat lima waktu ada lima, ya, sholat apa, sholat fardu ada lima, ya, itu nggak ada perbedaan antara madhab, karena itu memang dalam di apa ada hadis yang sharih, nas yang sharih menjelaskan hal tersebut. Yang perbedaannya niat itu wajib apa enggak, ya, kemudian apalagi kunut sunnah atau wajib, ataukah boleh apa enggak, Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah wajib apa enggak, nah, perbedaan di situ. Oke, okay. Wallahu a'lamu bishawab.